Oke, jadi ini adalah ikan-ikan yang bakalan kita rilis, guys. Jumlahnya ada berapa itu? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor, guys. Karena ini ukurannya masih tergolong remaja ya, jadi kita rilis aja biar mereka bisa jumbo-jumbo, bro. Oke? Biar mereka bisa beranak-pinak. Nah, ini satu ya. Kita lempar aja, guys. Bismillah. Oke, bro. Selamat datang di rumah baru kalian. Mudah-mudahan. Jadi dalamnya kayak gini, guys. Jadi kayak ulat gitu, bos. Tuh. Dan ini kan habis itu ya. Dibakar kan. Jadi baunya tuh kayak gurih banget, bos. Mungkin banyak proteinnya kali, guys. Nih, ini kalau dibuat umpan kayaknya cocok juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mancing Sepo Kali. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, hari ini kita tidak mancing, guys. Tapi hari ini aku bakal rilis channel ini buat aku yang ukurannya masih ya tergolong remaja, bro. Jadi biar nggak punah, setelah kita pancing yang ukurannya tidak terlalu besar, kita rilis biar mereka bisa beranak pinak gitu, bro. Jadi ceritanya kemarin tuh di sungai dekat rumahku tuh di setrum, guys. Jadi ya banyak ikan yang udah punah lagi. Padahal itu sungainya tuh baru ada ikannya gitu loh, guys. Tapi ya gimana lagi, udah di setrum, udah habis lagi. Jadi hari ini aku PR ku tuh bagaimana aku caranya rilis ikan. Rilis ikan tapi ikannya nggak di setrum, bro. Jadi option yang terbaik adalah mancingnya di rilisnya di sawah, guys. Jadi aku sudah ada di tengah sawah dan di situ ada kubangan, bro. Itu adalah tempat yang paling cocok buat kita rilis channeling batak, karena tiap kali aku mancing di spot yang seperti itu tuh ikannya langsung ikannya tuh jumbo-jumbo, guys. Jadi aku pengen ikan yang aku rilis hari ini bakalan jumbo-jumbo. Dan ya di situ tuh banyak ikan waternya, guys. Gila. Langsung aja kita rilis ikannya, guys. Oke, jangan lupa buat klik tombol like, comment dan subscribe, bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya, oke? Let's go. Budal. Oke, jadi ikan ya yang bakar aku rilis tadi kan 10 ya. Barusan aku ketemu sama tetanggaku, katanya mau minta dua, meminta satu, tapi aku kasih dua, guys. Jadi sekarang yang ada di wadahku itu cuma 8 ekor. Nah, bakalan aku rilis di dalam sana tuh. Kalau bisa ketangkep dari kamera ini, banyak ikan wadernya, bro, besar-besar, bro. Tuh, bro, lari-lari, bos. Nah, berarti itu tempatnya cocok banget, bro. Ini ikan ya, langsung aja kita rilis. Jadi lumayan itu ya, banyak yang bagus-bagus ini warnanya. Ini kita mulai dari yang mana dulu, guys? Yang gesit dulu, guys. Aduh, tuh bro, gesit banget, bro. Aktif banget, guys. Nah, nih. Ini satu ya. Kita lempar aja, guys. Bismillah. Oke, bro. Selamat datang di rumah baru kalian. Mudah-mudahan kalian betah dan jumbo-jumbo tentunya. Oke, lanjut lagi. Ini. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ekor. Lagi, guys. Semuanya bakalan aku taruh di sini aja, guys. Tiga ekor. Jadi dulu tuh ya, kalau kalian lihat videoku yang, aduh, tapi udah lama banget sih, guys. Aku pernah dulu, guys, nemuin pertama kali nemuin spot ini. Aku coba naruh umpan dan ternyata, guys, aku dapat jumbo tapi malah tinggal kepalanya doang, guys. Jadi aku kelamaan strike karena waktu itu aku sholat Jumat dulu, bro. Sholat Jumat dulu, pas pulang sholat Jumat baru aku ambil kan kailnya, pancingnya. Pas aku tarik, guys, ternyata aku dapat besar tapi tinggal kepalanya doang ikannya. Gak tahu aku dimakan apa itu, guys. Mungkin dimakan yuyu mungkin ya, kepiting itu loh, guys. Atau enggak, kalau tidak kayak gitu, kalau enggak gitu dimakan sama apa ya, mungkin ular juga ya, guys, ya. Kurang paham juga sih.
Ini guys, berapa tadi? 3 ya? 3. Jadi kalau ukuran yang gini kita rilis gitu guys, mereka tuh masih ada harapan buat bertelur gitu lah. Kalau yang udah dewasa, udah besar, udah tua itu, aku biasanya langsung aku pelihara guys. 4. Lima. Oh kayaknya udah 6 deh. Ini kok tinggal 2. Tadi kan seharusnya 8. Mungkin aku tadi salah ngitung guys. Oh ini John. Salah satunya John. Nih ketemu nih. Di sini tuh banyak itunya durinya. Dari rumput. Apa? Putri malu itu loh bos. Berarti yang loncat ada 2 guys. Mana bos? Kok nggak ada bos? Oke, ini yang terakhir. Kita buang aja sama airnya. Nah tuh. Yuk. Yuk, 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 yuk. Nah, ini yang terakhir, guys. Nah, karena barusan ada di wadah yang warna putih, jadi dia langsung bisa menyesuaikan warnanya, guys. Langsung putih, guys. Nanti itu langsung berubah lagi guys, jadi hitam kayak warna tanahnya guys. Tapi kalau kita rilisnya di sungai, bakalan langsung hitam pekat kayak batu-batu di sungai kayak gitu guys. Memang mereka tuh punya keistimewaan, dia bisa berganti warna dengan cepat guys. Kita lihat mata airnya guys, jadi mata airnya tuh datang dari sini. Nah, biasanya ikan nibata tuh kalau udah besar ya, mereka bakalan sembunyi-sembunyi di dalam sana guys. Di dalam mata airnya itu mereka bakalan besar-besar, jumbo-jumbo. Airnya datang dari sini guys, tapi di sini sebenarnya agak kering, kering lah bisa dikatakan kering, tapi airnya yang ada airnya di ujung sana, makanya dia tembus ke sini bro. Jadi spotnya kayak gini guys, di tengah sawah bener. Oke bro, kita lanjut hunting tawon guys. Di situ ada tawon, tapi banyak. Itu bos, tawonnya bos. Wih, akeh anak itu. Jadi tawon-tawon yang udah besar tuh pada marah guys, tuh guys, terbang-terbang guys. Iya, aduh, sembur aja kan? Nggak? Aduh, sembur aja kan? Ini guys, nggak. Nah ini bro, widih bro, mateng bro. Ini jadi induknya masih agresif guys, masih marah guys. Nah jadi dalamnya tawon tuh kayak gini bro, jadi ini masih larvanya. Nah nih, ini baunya gurih banget tau. Tau. Ini kalau kira-kira kalau dibuat umpan bisa nggak guys? Kayaknya ini lele doyan ini. Tuh. Jadi bentuk larvanya kayak gini guys. Tadi tuh nggak ketahuan, kalau nggak tahu kalau ada tawonnya pas lagi babat-babat tuh bersih-bersih kena sengat guys. Nak sengat bos, telinga bos, 2 kali bos. Nih. Jadi dalamnya kayak gini guys, jadi kayak ulat gitu bos, tuh. Dan ini kan habis itu ya, dibakar kan, jadi baunya tuh kayak gurih banget bos. Mungkin banyak proteinnya kali guys. Nih, ini kalau dibuat umpan kayaknya cocok juga ya. Jadi kalau tawon tuh ya makin besar rumahnya, makin sedikit isinya guys. Jadi ukurannya segini tuh bagus banget. Jadi dalamnya tuh masih utuh anak-anaknya.
Jadi mungkin lebih baik panennya di ukuran yang kayak gini. Nah, di sini tuh nyebutnya ini tawon das, guys. Jadi tawon kepala karena bentuknya bulat kayak kepala, mungkin jadi disebutnya tawon kepala, guys. Ini tawon ya, bukan lebah. Jadi dia tidak bermadu. Jadi cuman kayak larva gini aja. Ini kayaknya kalau dibuat umpan lele, guys, ini cocok banget, guys. Kalau umpan water kurang besar ikannya, guys. Ini besar-besar banget soalnya, tuh. Larvanya besar banget. Ini masih ada yang hidup, guys, nih. Nih. Oh, ini kita kasihkan itu aja, guys. Apa namanya? Ini sebenarnya digoreng kayaknya enak juga sih. Aku kan kemarin kita dapat itu kan, guys, dapat mancingnya kan, dapat itu, dapat biawak kan. Nah, ini kita coba kasihkan biawak ya, sambil kita uji coba kalau dia mau ya, kita nanti berburu ini, guys, buat pakannya. Tuh, guys, jadi bentuknya kayak gini, bro. Nah, bro, jadi satu ini apa ya nyebutnya ya? Satu layer kayak gini nih isinya banyak banget, guys. Tuh, ada yang juga yang masih kecil-kecil tuh di dalam tuh. Nah, jadi mereka nggak sama, nggak bareng-bareng ya. Ini aku kurang paham ya, ini maksudnya satu tawon dia bertelur satu atau gimana ya, bro? Atau satu tawon isinya dia bisa bertelur banyak kayak gini, guys? Yang tahu bisa komen, bro. Nah, nih. Bener-bener harum loh nih baunya. Gurih banget baunya. Kayak gimana ya baunya ya? Ini masih hidup, guys. Nih. Jadi baunya tuh kayak apa ya, bos? Kayak bulu dibakar gitu loh, guys. Tapi ini gurih. Aku kalau gini tuh enggak itu, guys, beda kalau kayak lintah gitu. Soalnya kalau ini kan enggak makan darah ya. Jadi bisa squeeze kayak gini, guys. Gemes tahu, guys. Ini, bro. Jadi mereka tuh buat rumah tuh bentuknya bisa sama, dan maksudnya tuh lihat, guys. Lubangnya tuh ukurannya sama gitu, guys. Dan berurutan banget gitu loh, bro. Itu mereka kan caranya mereka buat kayak gini loh, guys. Ini sih keren banget, guys. Coba deh, nah tuh. Mereka kan kalau kita kan buat sesuatu kan pengen, kalau pengennya simetris itu kan kita kan pakai meteran gitu kan, guys ya, pakai alat ukur. Dan ini loh, guys. Mereka kan nggak punya alat ukur tapi bisa kayak gini, guys. Bentuknya bisa rapi kayak gini, bro. Lubangnya sama, lubangnya besarnya, guys. Luar biasa, guys. Ciptaan Tuhan, guys. Ini, guys, aku kasihkan biawakku, guys. Alhamdulillah mau dia. Tuh, bro. Dimakan, bro. Ya, dilepas lagi, guys. Apa takut ya?